praktek. Suami itu paling aduh. Kalau ngebayangin suami paling gampang ya. Ya iyalah, enggak usah dibayangin lah. Mukanya. Udah ada di sini. Kalau suaminya kamu kan galak enggak? Enggak, dia emang baik banget. Aku yang galak. Enggak pernah marah-marah. Enggak pernah marah. Lagi kalau marah juga paling kayak gitulah, lebih wise, lebih bijak gitu. Mungkin enggak suaminya datang ke sini? Mungkin enggak sih? Ya enggak tahu suaminya. Enggak mungkin. Kalau lagi praktek kita datengin ya, kita datengin. Oh, bohong. Ah, caranya sumpah gini. Lo. Tuh lihat-lihat lampu yang merah, fokus ke lampu. Ah, mana lampu ya? No, pindah. Fokus ke situ, fokus lihat terus, lihat sambil bayangin muka suaminya ya. Sambil bayangin muka suaminya sambil dengar kata-kata saya ya. Hitungan ketiga ngelihat Raffi Ahmad itu perasaan dalam pikiran dalam penglihatan Vega itu adalah suaminya Vega. 1, 2, 3. Nah, Kak Vega, kalau bisa jam segini tuh suami tuh ngapain sih di sana di Purwokerto? Lagi praktek, tadi pagi abis berangkat. Jadi kan karena lagi ya? Mati lampu, iya mati lampu. Jadi tadi pagi tuh naik kereta. Ya Allah! Ya Allah, ayah ngapain? Ya Allah, aku gak bilang sih, dasar ini kamu mah. Ya ampun! Raffi Ahmad enak bener, ya kan? Enak banyak. Kok bisa datang sih mari praktek? Aku dipanggil sama tim MNC, tapi aku disuruh dandan pakai topi. Iya, tumbenan banget eh. Laki gue kok muat sih celana kayak gini, laki gue kan gitu ya. Iya, kok muat sih pakai baju siapa ya? Katanya karena istri aku artis, sekali-sekali aku harus tampil. Oh. Kamu kok bewokan sih? Tapi kayak belum pernah udah pernah gigi gigi udah pernah lah. Apa kabar Mas? Sudah pernah waktu itu ketemu di mall. Oh iya di mall. Iya, kenalin. Tapi enggak bukannya harusnya ke ini? Iya, Purwokerto. Praktik. Kamu sayang enggak sih? Kamu harus nyari duit dong sayang buat hidup kita. Kamu sayang enggak sih sama aku? Sayang banget dong. Anak-anak ya, di mana anak-anak? Di sekolah lah. Mas, biasanya kalau misalnya hari Senin itu biasanya ke Purwokerto, terus balik lagi ke Jakarta, itu ke Jakarta lagi kapan? Ya. Weekend. Kadang aku hanya Sabtu Minggu aja ketemu sama dia. Jumat juga. Galak lo dia lo kalau sama suaminya lo. Suaminya baik banget sih. Baik. Aku pengen dia punya suami kayak baik. Dan tapi suaminya gak pernah marah ya? Gak pernah, karena kita beda usianya kan 10 tahun. Gak pernah marah-marah? Baik banget sih suaminya, boleh gak sih suaminya gak pernah marah-marah? Ini sih. Ya ampun. Ya Allah seneng banget ya. Makasih. Suaminya baik, kalau misalnya tentang apa aja dikasih gak biasanya? Suami aku tuh sebenarnya orangnya ya, tuh hidupnya tuh pas-pasan. Pas aku minta mobil, ada. Pas aku minta. Ih, apaan sih ya? Ya apaan sih ayah, so romantis banget. Dia gak pernah kayak gini tahu.